Lagi di video Aninya Game. Video kali ini guys, katanya ya banyak ninja-ninja baru di Sakura guys. Kira-kira banyaknya ninja itu apakah ada baju baru juga teman-teman? Coba ya kita cek dulu ya guys ya. Sakura nih punya baju ninja nggak ya? Sepertinya sih di sini nggak ada guys baju ninjanya. Coba kalau Sakura nih ya guys ya. Kalau bajunya Sakura nih sebenarnya bisa guys diganti baju ninja nih. Aku cari dulu ya teman-teman ya. Baju ninjanya itu di sini. Terus kalau diganti warna tuh cuma bisa diganti satu warna guys. Nah katanya ya teman-teman ya, ada rumah Jepang yang bisa ngeganti bajunya Sakura itu beda dari yang lainnya guys. Coba deh kita cari tahu ya guys ya di mana tempatnya. Sekali gitu langsung aja kita mulai. So guys, kalau gitu langsung aja Sakura nih akan samperin Sakura nih guys untuk kasih tahu kalau ada restoran Jepang dan banyak orang ninjanya. Mana nih Sakura nih? Kok tiba-tiba nggak ada ya Sakura nih? Ya Sakura nih-nya nggak ada guys. Gimana ini? Jadi kalau gitu nggak ada Sakura nih-nya, pengen aja motornya teman-teman. Yaudah, kita langsung aja guys cari ya untuk restoran Jepangnya. Katanya teman-teman di sana itu ya isinya itu banyak ninja-ninja loh. Apakah di sana ada ninja Hattori teman-teman? Coba kita cari dulu ya. Nah ini dia guys restorannya. Wah ternyata dekat Yumar teman-teman. Coba-coba kita parkir dulu. Wih ramai sekali guys. Lihat itu ada Mbak Mami. Mbak Mami ini restoran baru. Iya Sakura nih silahkan masuk ya. Soalnya ini tetangga baru saya nih. Jadi saya harus bantu jualan. Ya ampun, baik sekali sih Mbak Mami. Iya baik Sakura nih, tapi kamu beli juga dong makanan dari aku. Oke baiklah kalau begitu, kita beli saja guys. Kita beli minuman dulu dari Mbak Mami ya teman-teman ya. Wah wah wah, bagus banget guys, beneran ini. Apa jangan-jangan ini bangunan baru teman-teman? Soalnya tulisannya Jepang guys. Oh ini jualan ramen. Wah banyak ninjanya beneran loh. Ini siapa saja guys yang jadi ninja? Apakah ini karakter baru? Eh lihat-lihat, dia makan apa nih teman-teman? Coba ya, aku deketin ya guys ya. Kok bisa guys? Ada makanan ramen di Sakura. Lihat guys tuh ya kan. Ya ampun, cakep banget guys makanannya. Perasaan kalau kita mau punya makanan baru ya guys ya, kita harus duduk nih di tempat makan ini. Tapi tempat makannya penuh banget, semuanya pada ninja pada makan. Lihat itu, tapi ini ada yang gak makan nih. Eh kenapa kamu tidak makan? Pusing nih gak kebagian nih, udah pada habis ramennya. Oh iya, ini kan bukannya chef yang di Wagyu ya guys ya. Mbak, mbaknya ngapain? Pasti mau beli ya, udah habis. Yee, masnya. Enggak juga sih, orang saya pengen cari tahu. Katanya di sini banyak ninja. Iya sih, bener ada ninja. Tapi ada salah satu ninja yang berbeda daripada ninja lainnya. Masa? Iya, tapi mau beli enggak? Katanya udah habis. Iya sih, memang sudah habis. Besok-besok lagi aja kesininya ya. Ya sudah, kalau begitulah. Wah guys, ternyata di sini ninjanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Tapi yang ada makanannya ada 2 guys. Bagus banget ya tempatnya ya. Aku gak nyangka teman-teman sudah ada makanan ramen baru guys di Sakura. Yaudah kalau begitu kita cari di mana guys. Eh lihat deh, ada yang beda deh guys. Itu di lantai 2 tempat apa ya? Coba kita naikin kalau begitu. Kita lihat guys, nah itu dia. Loh kok ada Mbak Arisa ya guys ya. Hai Mbak Arisa, Mbak Arisa di tempat apa? Apakah ini restoran? Bukan Sakura nih, ini khusus tempat tinggal Ninja Rainbow. Hah? Ninja Rainbow? Iya, kamu mau ketemu sama Ninja Rainbow ada di atas. Di mana dia? Itu dia lagi tidur. Hah? Tidur mana? Di sini ada atas. Jangan-jangan Ninja Rainbow itu perempuan lagi teman-teman. Tuh kan di sini di toiletnya sih gak ada siapa-siapa. Bagus banget guys. Ih ada mesin cuci transparan teman-teman. Keren banget guys rumahnya. Ayo Sakura nih silakan naik. Iya iya Mbak Arisa ini saya mau naik. Mana? Wow 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 benar guys. Itu ninja. Ya apa? kamu ninja apa masih langsung disenggol sama Sakura nih guys. Ninja bangun ninja, Ninja Rainbow. Ini siapa sih guys? Kayak Sakura nih teman-teman, kok bajunya beda ya guys ya? Oh iya benar. Sakura nih iya Sakura nih, tapi jangan kayak begini dong, jadi tarik-tarik. Wah 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 guys, lihat guys kupnya seperti ini ya teman-teman ya. Wah lihat teman-teman beda banget ya. Ternyata Sakura nih punya baju baru guys, baju ninja. Terus apakah ini tempat tinggal barunya Sakura nih teman-teman? Soalnya tadi itu di rumahnya Sakura nih dia nggak ada guys. Tapi ini kayaknya
kamar perempuan deh guys. Soalnya banyak tas perempuan gitu. Eh Sakuroni, kamu itu nggak beneran tinggal di sini kan? Ya enggak lah. Tapi ini adalah salah satu tempat tinggal aku yang terbaru karena ini unik banget. Soalnya di bawah tuh ada yang jual ramen. Oh gitu, aku pikir rumah ini adalah untuk penjual ramen. Ya enggak lah Sakuroni, ini tuh bangunan baru, bagus kan? Iya, tapi kenapa baju kamu bisa sebagus ini? Jadi begini ceritanya Sakuroni, aku itu mendesain baju ini. Bagaimana caranya? Ini dia tutorialnya. So guys, itu dia tadi guys, gimana tutorialnya Sakuroni punya baju baru seperti ini teman-teman. Keren gak menurut kalian? Menurut aku sih bagus ya guys ya, karena ini versi terbaru. Lihat tuh ya guys ya, dari headbandnya warnanya sudah warna-warni. Ada warna apa aja guys, coba kita perhatikan dulu. Jadi di sini ada warnanya orange, warna ungu. Terus di sini bajunya juga perpaduan warna hijau. Dan pedangnya saja ya teman-teman ya, warnanya itu kayak warna BTS guys sih teman-teman. Purple gitu, tapi kayak dikombinasi gitu, cantik banget guys. Terus juga lihat guys sepatunya dong. Wah, ini sih limited edition guys, gak ada yang punya selain Sakuroni. Soalnya teman-teman setahu aku kalau ninja yang lain, karakter lain tuh gak bisa guys bajunya dibikin seperti Sakuroni. Tapi teman-teman pasti kalian juga heran deh, kenapa sih kok ada rumah Jepang sebagus ini guys di deket U-Mart. Jadi teman-teman ini tuh pakai ID. Jadi guys untuk ID propsnya kalian bisa catat aja ya teman-teman ya, 6516689232913 guys. Itu untuk ID rumah Jepang yang ada di U-Mart teman-teman. Yaudah kalau gitu kita coba ya guys ya room tour dulu. Jadi di sini ada cermin, ada karpet untuk sambil ngaca-ngaca guys. Sebenernya sih cocoknya sih ini rumahnya buat perempuan guys, cuman karena Sakuroni lagi berubah menjadi ninja teman-teman, jadi ini adalah tempat tinggal barunya Sakuroni deh. Lihat ya guys ya, yang lebih unik lagi di sini ada apa guys? Kaca pembesar jalanan itu loh teman-teman. Sebenarnya ini tuh bukan kaca guys, itu sebenarnya kayak plastik gitu guys, yang bisa kita pegang loh teman-teman. Cuman memang dibuat kayak cembung gitu ya guys ya, supaya biar bisa kelihatan kendaraan-kendaraan yang parkir di sini. Terus di sini juga pohonnya berbeda dari yang lainnya, karena biasanya kan pohonnya pohon sakura, tapi di sini dibuatnya itu kayak musim gugur gitu nggak sih teman-teman. Terus juga ada AC-nya guys, dan AC-nya unik banget di sini dipasang 3 teman-teman. Cuman aku nggak tahu artinya apa restorannya, tapi yang jelas di sini tulisannya restoran ramen ya teman-teman ya. Aku paling suka banget tadi sama ini guys, bentuk dari mangkok ramennya itu percis banget, kayaknya dibuat satu persatu ya teman-teman ya. Bahkan ada tulisan Jepang dan ada asingnya juga di sini, jadi pas banget seperti restoran Jepang guys. Wah ini pokoknya cantik banget, makasih banget ya yang udah buat bangunannya dan yang sudah rekomendasiin juga. Kalau gitu teman-teman sampai di sini dulu aja video kali ini, mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di like serta di subscribe juga ya guys channel aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ninja Game selanjutnya. Bye.